akhir-akhir ini dia sosok yang nggak tomboy sebenarnya, tapi lebih cenderung cuek, terus lebih menutup diri, lebih mainnya sama yang segmented, sama yang punya common thing sama dia, terutama sama anak-anak cosplay karena dia suka banget anime, suka banget komik, dan dia memang suka gambar gitu. Kenapa dia tertutup? Latar belakang dia, background keluarga dia yang membuat dia akhirnya seperti pribadi yang seperti itu gitu. Karakter Seorang Bagus itu adalah seorang vokalis dari keras kepala band, yang orangnya keras kepala, meledak-ledak, mempunyai masa lalu yang kelam, jadinya berpengaruh terhadap masa depan dia sekarang jadi gimana. Terus bodo amat sama semuanya gitu. Dia merasa bullshit dengan yang namanya cinta. Pokoknya dia orangnya straight to the point aja gitu. Orangnya ayo-ayo enggak. Kiri dan Bagus menurutku adalah teman band yang sama sekali tidak asik. Hidupnya tidak ketawa-ketawa. Tidak slime. Slime itu kan bisa masuk kemana aja, bisa lentur, bisa. Kalau Bagus ini dia ketat, nggak ada senyum, ngomong marah-marah terus. Secara pertemanan dia ini sebenarnya tidak asik, tapi secara band dia punya idealis yang bagus. Jadi makanya kita sih pengen bergabung dengan Bagus. Jeffrey ini adalah orang yang di sini tuh playboy. Playboy sebenarnya dalam arti kata cowok yang mainin perempuan, tapi di sini tuh Jeffrey tidak laku, tapi so ganteng aja. Dan Jeffrey itu yang paling khas adalah sering pakai pomade. Rindu itu adalah salah satu personil dari band Keras Kepala. Keras Kepala itu kan ada Rindu, ada Jeffrey, ada Sobirin, dan ada Bagus. Nah, Rindu ini di Keras Kepala band sebagai seorang drummer. Jadi dia udah cewek sendiri, begitu jadi drummer. Nah, Rindu ini bisa dibilang yang paling apa ya, paling strong, paling jagger gitulah dibandingin teman-teman band yang lain. Paling pokoknya paling kayak bentar-bentar, wah apa lo kayak gitu. Tapi si Rindu ini bisa dibilang dia sangat solid, jadi kayak dia sangat peduli dengan teman-teman seband ini. Jadi ketika Bagus memiliki masalah atau Jeffrey tiba-tiba kena masalah juga, Rindu tuh akan menjadi orang yang paling depan untuk ngebelain temannya ini. Nah, band Keras Kepala ini band yang mungkin tenarnya cuma di kampus sebenarnya, karena lahir dari UKM band dan empat-empatnya punya karakter yang beda. Sobirin itu agak-agak blow on ya. Sebenarnya jauh dari karakter gue sehari-hari gitu. Yang pintar, cerdas, talkative dan casual. Jadi gue di sini peran banget gitu. Gue dituntut buat profesional di sini. Jadi Dimas di sini karakternya adalah seorang manajer dari tim atau perkumpulan dari cosplay gitu. Karakter saya di sini adalah saya tegas, saya orangnya kalau punya kemauan harus diturutin. Terus semua anak buah saya juga harus nurutin apa yang saya mau. Karakternya keras kepala dan sama sekali tidak ada bercanda-bercandanya sama sekali. Di film Love Reborn ini karakter gue jadi Kenzo. Kenzo itu orangnya aktif, dia mudah beradaptasi sama siapa aja, cewek yang kuat. Jadi Kenzo ini dia temenan baik sama Kira Asmara. Kita berdua itu anggota cosplay dan kita sama-sama berjuang untuk bikin cosplay itu hadir di Komikus. Sekar ini perempuan yang sangat tegar. Dia membesarkan anaknya seorang diri. Dia mengorbankan hidupnya lah sebetulnya untuk apa ya? Mungkin untuk kebahagiaan orang lain juga, karena dia tidak mendapatkan cinta sejatinya. Dia korbankan cinta sejatinya demi cinta juga. Mungkin bisa digambarkan di sini karakter Wijaya, orang yang memendam cinta yang tidak tersampaikan gitu cintanya. Tapi tanpa kejelasan kenapa tak tersampaikan, karena itu disimpan sendiri oleh wanita yang ditaksir pada saat itu, yaitu Sekar. Sampai akhirnya dia menemukan di mana sih sebenarnya Sekar bekerja, saat ini berada di mana sebagai wanita yang pernah dicintai dan tidak tersampaikan. Akhirnya dia menemukan bahwa Sekar membuka satu usaha laundry, dan dia berusaha menemui Sekar mungkin hanya untuk melihat saja dengan mendatanginya. Caranya adalah dengan sering ke situ dengan membawa baju laundry. Dan
Karakter Wijaya adalah Doni Damara dan Sekar Asmara adalah Ira Wibowo. Mereka adalah dua sosok aktor dan aktris senior. Ketika kita bekerja sama dengan mereka, ada energi yang luar biasa, menjadikan kita menjadi energi yang positif untuk menjalankan syuting ini. Dan effort mereka juga sangat terasa, sangat-sangat terbangun ketika kita di lapangan.